serang DBD. Pak, ada yang masuk rumah sakit karena DBD. Pak, ada yang meninggal karena DBD. Pak, gawe yang macam itu kok kenyok kok Pak. Jangan ditalahkan, tanggapi cepat Pak. Baiklah Pak Do, kalau macam itu kumpulkan masyarakat sore kaki kita apa? Setuju? Baiklah, kalau begitu minggu depan kita akan mengadakan gotong royong 3M Plus untuk mengatasi masalah DBD ini. Setuju? Desa Siaga adalah penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar setiap hari melalui puskesdes, puskesmas pembantu, puskesmas atau sarana kesehatan. Penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan surveillance berbasis masyarakat meliputi pemantauan penyakit KIA, gizi, lingkungan dan perilaku, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan PHBS. Pokjanal Desa Siaga Aktif dibuat untuk memudahkan koordinasi dengan lintas sektoral, maka peran Pokjanal sangat menentukan keberhasilan Desa Siaga Aktif sampai ke tingkat desa. Mari kita gerakkan Desa Siaga Aktif agar masyarakat mampu mencegah dan mengatasi masalah kesehatan dan dapat mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar.